lagi ucapan sekalipun bukan telefon lah, saya tengok masuk-masuk telefon sibuklah telefon, satu lagi taksub. Nanti hari ini nak akan pergi di pesanan saya, taksub ke taksub macam mana? Orang dah sebut siapa yang cium apa hadal aswah ni hilang dosa melekat sampai ada orang cakap sebab tu dipanggil hadal aswah, batu yang hitam pasal terlekat dosa dia tu. Dia punya sampai Kaabah ni dia mesti cium hadal aswah. Sebab tu tuan-tuan tengok mana-mana orang pun, baik orang Melayu ke orang Hindu ke orang mana, orang-orang ada dia nak berhubung-hubung cium, dia tak peduli dia tolak orang ke dia pukul orang ke, jadi dia dapat cium. Sebab dah dia dah main setting dia, aku mesti cium. Kalau tak seolah-olah macam tak sah lah Allah ada Allah dia tak sah, dia mesti cium. Jadi yang pukul orang yang dia terlupa dosa, jadi dia cium. Kan aku sebut dalam hadis adalah atas saya kalau bukan kerana dicium, mestilah kita cium satu dosa. Jadi siapa yang pergi umrah sekarang ni sekeliling Kaabah itu sedang construction, Kaabah itu bukan sekarang, Kaabah itu sekeliling itu construction sampai tempat lepas ukur yang lain itu Hajar Aswad itu ditutup dengan beruk sebab apa-apa construction itu depan Hajar Aswad, jadi orang tak mencium. Tonton pergi sana tengok orang cium beruk dia tak dapat cium Hajar Aswad, dia cium beruk mepek dan sudah bilang orang dia dia ada bluetooth kan geram. Saya 2 minggu sudah, 3 minggu sudah saya dikuliahkan berkaitan dengan santau. Kalau yang masih ingat, saya sebut pasal santau. Lepas dia kena semayang rumah pula, ramai pula nak jumpa, saya kata nanti tak boleh. Sebab kalau nak berubah, tiba-tiba tu sampai saya pun nak berubah, berubah. Jadi saya hanya nak berkongsi ilmu berkaitan dengan isu ini. Kalau orang dulu masa tuan-tuan ingat ayah-ayah kita pergi ke Mekah sama ada haji ke umrah, dia naik kapal. Sebelum kapal terbang dia naik kapal sebulan. Siapa mati, siapa meninggal, siapa kalau. Jadi pergi ke sana kita selalu dengar orang nak dapat tuyul, nak dapat jin dekat Mekah. Hari ini kalau tanya mana dia tiang jin pun dia tak tahu. Dulu orang nak dapat tuyul ni dekat tiang jin Kaabah tu, dia punya yang tiang-tiang lama tu macam mana kat dalam tiang jin, dia tak ada tulis hara, iman, jin tu tak ada, dia tak ada, dia tak ada tulis macam tu. Tiang jin ni tiang yang menghadap masjid jin, nah, itu tiang jin. Jadi orang selalu ambil jin atau ambil tuyul kat situ. Masjid jin mana nak tahu, banyak orang pun tak pergi lah. Dulu zaman saya pergi dulu masih ada masjid jin. Sebab kucing banyak, orang Melayu punya itu masjid kucing. Sekarang tak nampak, sekarang banyak construction-construction baru di sekeliling Masjidil Haram. Kalau tuan pergi pun nak buat hospital, semua nak buat dalam keadaan yang dekat dan sebagainya. Jadi dah tak nampak dah, sehingga kan saya pergi baru ni rumus. Dia kata apa, sam-sam tahu yang ada jam tu pun nak dipecahkan. Pasal apa? Daripada rumah-rumah tu Kaabah tak kelihatan. Selalu naik Gua Hira, tuan boleh tengok Kaabah daripada Gua Hira tu. Tapi sekarang dia ditutup dengan menara jam tu, Zam-Zam Tower tu. Tapi dalam Eni Wafa, tuan tengok menara jam ataupun Zam-Zam Tower tu lah bangunan yang didirikan atas wakaf. Tanah di wakaf, bangunan pun wakaf. Ada orang Malaysia beli apartment depan tu 1.6 million 1.6 juta tetapi dia boleh dapat keuntungan yang balik selepas 21 tahun. Kenapa? Sebab dalam tempoh 21 tahun hasil orang sewa kat situ akan diwakafkan. Sebab tu kuasa wakaf ni sangat hebat. Kalau tuan pergi Masjidil Aqsa, tuan tengok tanah-tanah Palestin diwakafkan. Tapi hari ini saya waktu isu wakaf tu, kau ada duit, jangan lupa wakaf. Sebab dalam Quran banyak tempat Allah akan cerita tentang kalau orang yang tadi dia hijau balik, mesti
orang menjadi harta di pihak wakaf. Mesti pasal continuity itu berterusan. Mana nak cari? Sedekah, sedekah. Cari mengontrak orang-orang di pihak masjid, orang-orang madrasah, boleh wakaf, tu wakaf, wakaf. Tentang yang dihormati Allah sekali. Baik. Saya cerita pasal satu ni saya berhenti. Mungkin ada yang baru-baru masuk ni saya tolak di sini. Ini cerita malam. Sebab tadi pun saya cerita mesti jin. Ini sampai orang pergi haji umrah naik kapal berbulan bersusah payah. Sebab tu kalau kita sampai sana kita tengok geng-geng daripada negara-negara yang susah, mereka memang berhempas pulas. Saya masuk immigration, mula-mula masuk immigration ada yang sampai 10 jam, 9 jam alhamdulillah saya pulang. Tapi saya tengok sekeliling kiri kanan kita bawa beg jenama, jenama kunci lah mungkin. Mereka bawa beg plastik. Dia masuk ke Mekah bawa beg plastik juga. Baju apa semua letak beg plastik. Punya nak pakai merah pun macam kain kapan. Kan kita tengok Allah. Kita ni memang kan. Mereka sampai tak macam tu tapi bersungguh-sungguh nak mendapatkan Allah. Betul. Kadang-kadang orang pergi Mekah, tengok berapa kali dia umrah. Kadang-kadang seminggu sekali aja. Kan yang lain orang tawaf, tawaf kudung, tawaf wida, tawaf sunat, dia tawaf kidai. Tawaf kedai. Naik sana, naik sini. Umrah sekali aja. Ah cukuplah dah lepas diri. Seolah-olah paling cuman. Kan berehat waktu sudah. Orang yang geng-geng lalu semalam 50 riyal punya hotel. Berapa? 9 km daripada Masjid Al-Haram. Dia letak kat tu, dia tidur kat masjid. Beribadah kat masjid. Kita pun tak sampai tahap level macam tu. Sebab nak rehat dan sebagainya. Tuhan ada berkata, beza, beza. Mereka sanggup bersusah payah kerana yang tapi kita belum, belum masih. Jadi, tapi kalau tuan-tuan yang saya sebut ni, dia ada dalam dia punya mind. Tak apa, pergi sana buat ibadah. Dia akan dapat buat ibadah. Kalau pergi sana sibuk nak naik Jabal Rahmah, ada satu jemaah suami isteri dia naik, dia pergi sekali dengan saya, suami dia ajak yang jom kita naik Jabal Rahmah. Isteri dia, you nak doa apa lagi? Tak berhati macam ini. Itu yang orang tanya saya. Dia doa dekat Murtazam Hijaz Ismail ke tempat di antara tempat-tempat yang mustajab doa. Ya Allah, panggillah aku nikah saja. Oh, isteri dia tengok suami dia begitu angkat sampai nampak mulut ketiak doa depan Murtazam kan. Dia pun doa, ya Allah, janganlah kau mampu ke doa suami itu. Dia tanya saya, Ustaz, siapa yang mampu tu? Suami angkat apa dia? Tak lagi, doa angkat lah mampu. Saya kerusi juga. Tentu Allah sekalian. Begitulah kisah suami isteri. Pergi, pergi ke sana. Nampak? Kita cerita santau itu terdiri daripada tiga komponen. Yang pertama ni ramuan. Yang kedua sihir. Dan yang ketiga makhluk halus. Tuan-tuan kena faham. Cerita sihir ni sehingga hari kiamat. Dalam Quran saya baca ke ayat sebelum ni kata Mahoma Tadul Syaratin Wa'ala Mungkin Sulaim Ibn Sihir Hadis tu memang memang punya tugas iblis syaitan. Dia punya main tugas, tugas utama dia menyembuhkan orang ni. Itu itu memang tugas hakiki. Tapi tugas utama dia ceraikan laki dan bini. Ceraikan suami isteri ni dia bahagia, dia nak ceraikan bagi berpisah. Itu main tugas dia. Soalnya, jeneral iblis akan tanya private iblis, iblis ni tentera-tentera iblis, dia akan tanya kamu dah ceraikan siapa? Sebab tu kalau kat Malaysia, statistik penceraian 20 minit satu pasangan cerai. 20 minit. Kalau satu minit dia dah 20 minit satu pasangan. Orang banyak mengaku kat saya, isteri dia gini, 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 gini. Yang
suami ngaji pula, yang istri pula mengadu suami dia gini gini gini. Tapi kalau 9 daripada 10 kes cerai hari ini, tuan-tuan, antaranya ialah 9 daripada 10 disebabkan isteri curang. Isteri curang. Punca dia apa? Media sosial. Memang mula-mula dia nak tengok tuduh. Dia cari tuduh dekat Instagram, apa semua. Pum! Allah, boyfriend nama. First lah, masa kat sekolah tu. Dia tengok, duda lah. Wow, rumah. Ada swimming pool. Tengok tu, haji lah. InsyaAllah. Naik passion. Ini saya sebut ni kes tak kenal. Saya bawa kes ni. Saya kata tak nak pernah juga. Ustaz, kalau saya tak kahwin dengan boyfriend saya lama tu, saya akan menyesal semua. Dia dah kahwin 20 tahun lebih. Anak dan 6 orang dah masuk universiti. Tiba-tiba lepas lagi pasang badan. Suami tanya, kenapa dia tak kenal apa kena? Lepas lagi dia bicara. Kenapa? Saya nak kahwin dengan boyfriend apa? Macam tu je sekarang. Buat. Tuan-tuan, macam tu je tuan-tuan yang datang untuk kebaik. Betul, betul. Kita orang lelaki, dah jadi pilihan lelaki kan? Orang lelaki kalau dia curang, pasal dia di kota. Dia ada 3-4 memang. Kalau perempuan cantik kan, tak pandang, mati dia curang. Dalam istilah perubatan,
selama ini percuma, tak pernah cukup. Lepas tu makan, baca doa, tambah sikit, takut kita pergi makan kedai yang mana tu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa la fis samaa'. Dulu orang selalu kata, kalau Ustaz Arundin masuk kedai ni, tiba-tiba keluar, kedai ni mesti pakai apa, penarik lah dan sebagainya. Dan Tuan Guru Ustaz Arundin pun nak cakap, kadang-kadang dia masuk keluar tu bukan sebab nampak ke ada jin ke jin dekat kari ke. Tak. Kadang-kadang dia nak masuk, orang kata, Ustaz, kat kedai tu dia suka. Lepas tu orang dulu, bila bangkit dari kuadat tidur,
yang nak pergi keluar kerja tu, angin yang pertama itu jangan kepada kita tak bagi kan dia nak pergi kerja nak LRT tu pun nak setengah ni maksudnya semua kita pun bergerak kita membuka kerja untuk tapi pintu yang pertama tu angin jangan kepada sebab kalau saya tahu yang menggunakan sampah angin dia akan kena masa tu hebatnya Allah Ta'ala jadikan walaupun mereka ni musuh kepada kita tetapi dia ada adab dia akan masuk ikut pintu rumah dia tak suka kita dia akan tuju dia akan masuk ikut pintu rumah yang tak ada adab mencuri dia dia di rumah masuk di mana tapi yang ada adab jadi pintu yang pertama jangan kena selain daripada keluar langkah kaki kanan baca lah doa baca lah ayat kursi baca ayat kursi kemudian tiup dan pada tangan ni sapu ke seluruh anggota badan yang tak baca banyak sebelum tidur dan bila nak keluar rumah baca ayat kursi tersebut nak tiup pun kena tengok kiri kanan tuan-tuan dua empat man pintu masuk dalam bangun buka kita tiup ke dia padat dan buat selai kocau kena jadi jangan sampai bawah jadi nak kena apa kena sampai bawah bawah itu sebab tu antara kesan lah akhir antara kesan ini selain daripada merosak rumah tangga merosak fikiran merosak jasmani suka bersendirian bersetung berlupa lumpuh gila lemah tenaga batin tiada selera makan pandang susu sukar tidur malam saya pernah jumpa orang yang tak tidur dekat 15 tahun saya tanya dia, tanya rumah tidur tak? Tanya tidur saya, tak boleh. Rasa tercucuk dalam badan seperti ada jarum muntah darah. Kerap kena tuan elok juga perawat. Sebab dia akan gunakan daun mangga, ada bacaan, dia akan tepuk belakang. Sekali tepuk tu memang penat sangat. Keluar, tu yang kadang-kadang lupa kaca, berambut, lupa jauh, paku dan sebagainya. Ramuan-ramuan ini melarisi dibawa oleh makhluk. Contoh dia pernah gambarkan dia kata nampak sihir santau ini seperti bulan meluncur. Dia jalan-jalan macam bulan meluncur. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita boleh amalkan? Jadi kalau kita jumpa hantu baru nak baca ayat Quran, ayat kursi lah contoh. Hantu tersenyum. Saya pernah bulan Ramadan, orang tu kena sangkut dengan jin. Dia baca ayat Quran, orang yang kena sangkut kata, tapi dia tak betul. Jadi saya jumpa sendiri, tak cukup macam tak betul. Jin pun dia ada sekolah, universiti, dia apa, dia yang graduate. Jadi tuan-tuan, Fatihah. Ha, boleh. Selamat syifa, Surah Maryam ayat 17. Ingat kan? Bismillah ni istilah saja. Jangan kata ni hadis mana bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itulah kan? Bismillah ni mana? Sebab lima kali istilah. Itu istilah. Tolong jangan dua isu. Ini mana ada dalam kitab. Kesian. Orang gaduh sebab tu. Sebab tu. Orang Islam. Susah nak tu. Tuan-tuan tengok kalau pergi Mekah, ziarah makam Nabi pun bergaduh bertumbuh. Najib bin Abi Aswad bergaduh bertumbuh. Sedangkan orang yang dalam ihram, pokok pun tak boleh matang. Punya yang Allah Ta'ala suruh kita jaga lemah lembut. Ini kerana nak cium dengan suara, lebih sampai hati yang depan mata saya tu, dia tentang badan yang suara, mau lah. Tu, cleaner, dia punya apa depan dia, oh, berdebit dia tu. Tapi sebab tu jadi makkah lah. Kita ni kena tadi. Lawan zana Quran dan juga ayat kursi. Itu yang boleh diambil. Jadi saya janji yang itu untuk habiskan tahap sampai itu. Kalau tuan-tuan sakit, elok dah pergi merawat. Jumpa Fas'alu Al-Ladzik, orang yang berkelayakan. Dan untuk kita sendiri, lepas mayat, jangan sombong dengan Tuhan juga bangkit. Duduk sekejap, bacalah ayat kursi, bacalah Fatihah, sentiasa baca. 5 waktu solat, so kalau tuan baca sekali Fatihah, dah 5 kali.
bahasa-bahasa. Mudah-mudahan bahasa ringkas saya itu betul-betul faham. Tak faham lah. Kok caranya itu kalau tak faham? Begini kan? Ngaji dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.